Jangan lupa like and subscribe. Dan rasanya, aduhai, enak sekali selalu bikin nagih. Jadi, percaya kalian harus mencoba teman-teman, rasanya bikin nagih. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian berbahagia dan sehat selalu. Kali ini saya mau bikin cemilan bola coklat yang sangat lezat. Kita lihat yuk bahan-bahannya. Dan beberapa biji wijen. 30 gram anggur kering, kelapa kering 30 gram, almond 30 gram yang sudah saya potong kecil-kecil ya. 30 gram kacang pistas atau badam hijau. 10 sentilit krem kental. 250 coklat hitam. 1 sendok sup ekstra vanila. 20 gram mentega. Oke, sekarang kita mulai. Panaskan panci dan kasih coklat biar agak meleleh. Oke, yang di bawah sudah agak meleleh. Dan masukkan sedikit mentega. Dan aduk. Ini hasilnya, kita sisihkan. Oke, coklatnya sudah meleleh. Sekarang masukkan pelan-pelan kremnya. Kita aduk. Oh, masukkan semua. Ini hasilnya udah tercampur semua, coklat sama krem kental dan sedikit mentega. Aduk terus. Dan dikasih 1 sendok sup ekstra vanila. Oke, ekstra vanila dicampur lagi sama coklat, krem kental, dan sedikit mentega. Semoga jadi ya, ini percobaan. Oke, aduk-aduk lagi. Sekarang coklatnya masukkan di sini. Oke, saya sudah siapin plastik untuk menutup supaya coklatnya tidak kena air dari lemari es ya, mengembun ya. Oke, gini, sekarang kita taruh di lemari es ya, selama 2 jam. Oke, ini hasilnya coklat yang dari lemari es sekitar 2 jam. Sekarang kita buka. Oke, sekarang kita ambil dan kita bulat-bulatin ya. Saya bikinnya kecil-kecil aja ya, karena saya beli tempat kertasnya kecil. Nah, gini aja. Masukin di kacang pistas. Dan kita ambil lagi ukuran sama. Ini tentunya tangan saya sudah bersih ya. Nggak usah pakai apa itu sarung tangan. Pakai tangan itu rasanya lebih mantap ya nggak? Ini masuk lagi yang di coklat. Ini masuk yang di kelapa dan seterusnya.
Dan ini masuk yang di kacang almond. Dan ini masuk yang di anggur kering. Nah, kayak onde-onde ya, tapi dalamnya coklat. Harusnya kalau truf itu bola-bola coklat ini nggak ada, Wijen. Tapi saya punya ide, kenapa nggak kita coba. Ini masukin yang di anggur kering, kita penet-penet. Ini yang kacang pistas, kita taburin. Taruh di sini. Ini yang kacang almond, kita taburin. Ini yang kacang almond, taruh sini. Ini yang coklat bubuk kakao, taruh sini ya. Bentuknya nggak sama. Ini yang kelapa, taburin. Agak dipenet-penet. Ini hasilnya yang kelapa, taruh di sini. Hai semua, ini hasilnya bola-bola rasa bikin nagih. Ini luarnya kelapa, kacang pistas, biji wijen, anggur kering, kacang almond, dan bubuk coklat. Kita coba yuk rasanya kayak apa. Sekarang kita coba dulu ya yang apa ini, kelapa, oke ya? Kelapa rasanya kayak apa? Tentunya rasanya coklat. Di luarnya agak gimana, di dalamnya wow, enak sekali. Dan tentunya tidak lupa sama teh hijau. Di luar temperatur sangat dingin, tentunya ditemani dengan teh hijau sangat nikmat. Dan cemilan coklat, tapi jangan banyak-banyak ya, kalori juga. Coklat ini bisa disimpan di lemari es selama 3 minggu. Dan bagus banget buat bingkisan teman, tinggal cuma beli kartonnya ya, dan buat lebaran atau natal. Dan rasanya aduhai, enak sekali, selalu bikin nagih. Jadi percaya, kalian harus mencoba teman-teman, rasanya bikin nagih. Saya mau ngelanjutin dulu makan coklat dan minum tehnya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak sudah jalan-jalan ke channel saya. Pasti saya balik ke tempat kalian. Love you all.